Boleh, nggak apa-apa. Bisa. Aki bisa keluar nggak? Saya mau masukin ke teman saya sendiri ya. Makasih banyak ya informasinya. Ya. Pemirsa Album Misteri Banten, kami akan mencoba menguak kembali mitos Karang Bokor. Keterangan tadi sama Ki Hanoman kurang begitu jelas. Kami akan memasukkan kembali di Karang Bokor ada seorang putri, entah itu siapa. Saya ingin tahu keterangannya dari mereka. Saksikan kembali. Allah Akbar. Allah. Allah. Sampurasun. Rampes. Dengan Nyai siapa ini? Laras Kumbang. Nyimas Laras Kumbang? Ya. Nyimas Laras Kumbang? Mohon maaf ya, mohon izin. Kami minta keterangan tentang Karang Bokor. Nyimas Laras Kumbang bisa menerangkan gak Karang Bokor itu? Itu Karang Bokor alami apa Karang Bokor ciptaan manusia atau ciptaan Allah? Bikinan orang sakti. Hah? Bikinan orang sakti. Bikinan orang sakti. Siapa orang sakti itu? Anda, Raja Purba dulu. Raja Purba dahulu. Terus Nyimas Laras Kumbang ditugaskan di Karang Bokor sebagai apa? Menjaga. Menjaga apa? Iya, banyak. Dan Coco. Apa? Itu, Coco dulu, tempat ini. Yang sama itu. Tempat apa? Cocol-cocol gimana? Itu yang apa itu? Tusuk gigi? Bukan. Hah? Yang merah-merah itu. Yang merah-merah? Oh, nyepah? Dibuat dari emas itu. Itunya. Dibuat dari apa? Dari emas tempatnya. Makanya saya jaga. Oh, dibuat dari emas? Oh, tempat itu. Tempat wadah bokor itu. Oh, berarti dari emas. Itu tempat nyepah. Emang ada di situ bokornya? Tempat menyimpan apu kayak gitu? Ya, ya. Sirih? Ya. Kayak gitu? Ya. Jambe? Oh, berarti di Karang Bokor itu Nyimas Laras Kumbang menjaga itu? Ya. Oh, berarti di situ ada peninggalan bekas Raja Purba? Ya. Nama Raja Purba itu siapa? Raja Purba saya manggilnya. Raja Purba manggilnya. Oh, manggilnya yang Raja Purba. Apa yang Prabu Siliwangi? Ya, itu juga Den. Oh, yang Prabu Siliwangi. Ya, atau Ibu. Oh, emang yang Prabu Siliwangi ada ikatan dengan Ibu Ratu Kidul? Ya. Berarti Nyimas Laras Kumbang ini ditugaskan menjaga di situ? Ya, Den. Apa nyambung dengan yang di Goa Langir? Ya. Nyambung? Ya. Oh, berarti tugas Nyimas Laras Kumbang ini yang di Karang Bokornya? Iya. Iya. Mohon maaf ya, Nyi, ya. Ya. Nyai saya undang ke sini. Nyai pingin nyepah nggak? Boleh, deh. Mau? Boleh. Nyai mau? Boleh, deh. Mau? Oh ya, Nyi, ya. Nggak apa-apa, Nyi, ya. Nyai cantik amat, Nyi. Punya suami enggak, Nyi? Ada. Hah? Kenapa? Ada suaminya. Nama suaminya siapa? Dihukum. Hah? Dihukum. Sama siapa? Sepolisi? Hah? Sama siapa? Hukum. Nih, sambil nyepah, Nyi, ya. Makasih, Dan. Iya, tenang aja, Nyi. Tenang ya.
Nyimas Laras Kumbang, senang enggak hadirnya saya di sini? Iya. Senang ya? Senang. Terus ada yang senang enggak di antara teman-teman kami di sini? Senang apa sih? Ya senang sama orangnya kan, ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng kan di sini. Ada suami? Hah? Ada suami? Ada suami, katanya dihukum. Biarin. Enggak mau tanya lagi, Nyi. Itu kalau karang apa bokor masih kalau saya pindah boleh enggak? Boleh. Hah? Boleh. Minta sama ibu. Minta sama ibu. Kenapa minta sama ibu? Saya minta sama Nyimas. Mau, saya takut dihukum. Takut dihukum lagi? Iya. Terus kalau saya yang minta kenapa emang? Minta aja, Den, mau ada ikatan ke sana. Minta aja ke sana. Ada ikatan. Siapa? Aden. Saya ada ikatan dengan ibu. Iya. Minta aja. Terus kalau saya minta ke Nyimas, ini yang dimasukin Nyimas badannya ini ada hak nggak? Nggak ada. Nggak ada orang ini yang dimasukin sama Nyimas? Nggak ada. Nggak ada? Ya. Ya, Pak, ya. Nggak ada. Terus kalau yang hadir di sini, ada nggak? Satu, ada yang doang. Ah. Nyepalagi, kok dibuat. Kok satu doang? Hah? Kan di sini ada yang duda nih. Ada yang bujangan, Nyimas ada yang senang gak? Ada. Siapa? Teman saya ada. Siapa? Gak punya pasangan. Oh, temen Nyai ada? Ada. Punya pasangan? Ada. Namanya siapa, Nyi? Ada. Nyi Centil. Hah? Nyi Centil. Nyi Centil? Ya. Centil. Nanti bilangin sama Nyi Centil. Nyi Centil senang gak sama Ridwan? Panggil aja ke sini ya. Nanti dulu, saya kan pingin ngobrol sama Nyimas. Siapa tadi? Nyimas siapa? Gak tahu ah. Siapa? Nyimas Siga Rantang atau bukan? Hah? Bukan. Lara Santang, Nyimas Lara Kumbang. Nyi. Ini saya ingin tanya, Nyi. Di situ kan banyak pengunjung di karang bokor itu. Ya. Banyak orang-orang lagi main. Itu orang-orangnya pada baik apa enggak? Katanya banyak penampakan, ada genderwo, kalau ada yang banyak pulang malam kuntilanak gitu. Di luar banyak penghuninya. Oh, banyak penghuninya? Iya. Emang nggak dirawat? Enggak, nggak diurus. Nggak diurus? Iya. Oh, gitu? Nggak pakai itu tuh. Nah, oh, bakaran? Iya. Terus Nyimas mau bakaran nggak? Mau. Mau? Oh, kasih. Nah, itu. Iya, senang. Senangnya? Makasih. Enaknya ya? Enak. Enaknya Nyi? Enak. Ini ya Nyi, ini itu. Sedap Nyi ya? Mantap Nyi. Saya minta tolong sama Nyi Mas, nanti kalau ada pengunjung yang main di Karang Bokor, saudara saya, teman saya, jangan diganggu ya. Enggak. Dia pengen lihat panorama-panorama yang di Pantai Sawarna ini. Yang bandel mah itu mah di luar, Ren. Oh, di luar? Iya. Itu Nyimas yang di Karang Bokornya? Iya, di dalam. Oh, di situ, di dalam? Yang gitu. Itu di dalamnya ada, bukan Karang Bokor aja ada kan? Apa itu? Itu bukan Karang Bokor. Bukan? Bukan. Karangnya? Ya, bentuknya aja. Bentuknya aja kayak Karang Bokor? Iya. Padahal mah itu tadi. Apa itu? Hah? Emas? Banyak emas batangan? Iya, itu emas, bokornya. Oh, itu. Bokornya emas gitu, iya. Bekas bentuk nyimpen itu. Oh, disimpannya di sana? Iya. Terus mau tanya? Dikelilingi sama berlian tuh. Oh, sama berlian ya gitu. Iya. Enggak, di situ Nyimas pakai mahkota kan, boleh ya. Saya pinta? Ke ibu aja. Ke ibu aja gimana? Yang punya Nyimas aja ini, Ma. Jangan ini, Ma. Kenapa? Nanti saya marahin ibu. Enggak, kalau dipin sama saya enggak apa-apa. Ya, silakan. Yang penting tanggung jawab aja. Siap, sama. Siap. Ya. Nanti saya tanggung jawab. Ambil aja, ambil. Nanti sama ini, Syekh Mahrudin. Yang ambilnya. Siapa? Syekh Mahrudin. Enggak ada. Enggak ada? Enggak kenal? Enggak. Sama Ustadz Herman nanti diambilnya. Kenal enggak? Enggak ada. Enggak kenal? Ada yang aja. Ada yang aja. Ambil. Ambil? Iya. Kapan? Sekarang boleh nggak? Boleh. Boleh? Boleh. Tanggung jawab aja ya.
ya pasti tanggung jawab. Saya bisa dihukum? Enggak, nanti Nyimas juga saya ini mau dibawa. Ayo. Nyimas juga nanti saya bawa, Nyimas juga nanti saya bawa. Ya. Ya, nanti suami Nyimas yang dihukum saya bawa. Ya. Tapi nanti aja diambilnya. Sekarang deh ambil. Nanti. Angan saya. Sama siapa? Sama suami. Sama suami. Ya. Ini namanya siapa? Ada. Bilangin namanya dulu, nanti saya panggil ke sini. Sempurnain ya? Hah? Sempurnain. Iya, nanti saya sempurnain. Raden Raja Surya. Hah? Raden Raja Surya. Raden Raja Surya. Hah? Waduh, hebat. Raden Raja Surya. Iya. Bukan Rokok Gunung Aram Surya? Bukan, itu mah. Oh, bukan ya? Itu mah kesukaan. Kesukaan itu, sesepuh. Oh, sesepuh? Iya. Gitu. Nanti kalau saya panggil suaminya, mau ngobrol nggak? Ngobrol, Den. Mau. Nanti saya masukin pakai mediumisasi suaminya, Mas. Mau? Ya. Biar ngobrol langsung. Iya. Boleh? Boleh. Nanti ya, ngobrol ya. Siapa? Raden Surya ya? Iya. Namanya Raden Surya? Raden Surya. Nanti ngobrol ya? Iya. Oke. Diam dulu, nanti saya panggil. Raden siapa? Raden Raja Surya. Raden Raja Surya. Diam ya, saya panggilin. Pengen ya. Udah lama gak ketemu? Iya. Pengen ketemu? Iya. Masukkan saja, Kang Herman. Eyang Raden Raja Surya. Suami kamu bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah kesini. Suaminya kan? Suami? Ya itu. Jangan malu. Banyak orang, jangan peluk cium di sini. Nanti kalau udah nggak ada orang boleh. Nyimas Raja Surya benar ini istri kamu. Ya cantik. Udah lama. Wahai. Emang kemana aja? Dihukum. Kenapa dihukum? Kenapa? Ngasih kekayaan. Oh, ngasih kekayaan. Kamu belum waktunya kalau nggak ada Aden nggak keluar kamu. Bawa apa kamu? Urus gitu ah. Udah ngobrol aja berdua. Kenapa ini? Kenapa ini sampai suami Nyimas ini dihukum nyolong? Ngasih harta ke siapa? Itu orang yang ngasih-ngasih. Kasih kambing aja kamu dikasih. Ada yang pesugihan gitu? Ada yang minta. Ada yang minta? Iya. Terus dikasih aja sama Raja Surya? Iya, kasih satu. Gara-gara kambing? Iya. Ngomong Raja-Raja Surya aja. Iya. Kan saya sama istrinya aja sih. Kang Surya. Kan dia bilang bikin Kang Surya aja Nyimas. Dulunya dia Raja. Kangen gak? Kangen ya sama Raden Surya, kangen. Nyimas juga sama. Emang dari kerajaan Pajajaran? Emang kamu dihukumnya di mana Nyimas Raja Surya? Raden Raja Surya di mana dihukumnya? Di dasar sana. Di dasar lautan? Ya. Tapi mohon maaf saya ambil ya. Tadi ditarik ke sini masuk. Gak apa-apa katanya ini Nyimas pengin ketemu sama Raden Surya. Nih, Nyimas, ada teman saya nih, Kang Topik Hidayat, ya kebetulan di sini udah sering main konten, bergabung dengan album Mister Banter, pingin nanya-nanya sama Nyimas nama Raden Surya, boleh? Itu salah satu teman saya, saudara saya sendiri, boleh? Boleh. Silakan Kang Topik, mau nanya apa aja, Sok? Bentar. Surya. Kang Surya damang. Sehat. Ini sekarang nih Kang Surya sama Nyimas sudah senang nih ya. Alhamdulillah. Ketemukanlah. Sudah berapa tahun itu dihukum? Ratusan tahun. Ratusan tahun. Nah itu maksud kita dihukum itu. Itu kapan Kang Surya dibebasin? Tahu nggak? Nggak dikasih tahu, dihukum aja. Gara-gara dikasih kambing untuk orang yang sugihan. Terus selama ini Nyai juga, tapi Nyai mah nggak dihukum ya?
Enggak. Ditugasin di situ. Ya di situ saya. Dalam. Di dalam situ. Ya. Nungguin. Ya. Nah, harapan Nyai ini atas hukuman Kang Surya ini ke Ibu Ratu mengharapkan bagaimana ini? Segera dibebaskan aja. Minta dibebaskan. Penting dia jangan mengulangi kesalahannya lagi. Jangan mengulangi kesalahannya lagi. Iya. Menurut pengamatan Kang Surya, itu kira-kira perkiraan itu berapa tahun lagi sih saya? Tetap nggak tahu. Lama. Nyai belum juga. Ada, belum diputuskan katanya. Belum masuk pengadilan istilahnya. Belum putus sama rajanya. Sama rajanya. Oh, jadi ini tahanan baru tahanan anu ini. Kejaksaan kalau di kita mah ya ditahan dulu sampai ditangkap belum diadili begitu ya. Belum ada putusan. Oh, begitu. Nah, sekarang begini, kita ingin lihat nih sononya istri terhadap suami. Wah, enggak usah malu, Kang. Kita juga punya istri. Enggak apa-apa. Enggak boleh, ada sesepuh. Ada sesepuh. Enggak boleh. Waduh, begitu ya. Ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya tadi sudah diungkap semua, memang ada perbedaan. Waktu kita medium sesi pertama itu, pertama si Karang Boko ini ciptaan alam. Tadi sesepuh meragukan, makanya memanggil Nyai. Nah, keterangan Nyai itu bahwa si bokor emas tadi, ya, si bokor tempat apa, nyepah ya, terbuat dari emas ya. Iya, cocok namanya. Cocok. Namanya cocok. 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 Tadi itu bisa diminta sebenarnya ya. Bukan bisa. Itu yang diminta. Bisa diminta itu. Bisa. Bisa. Nah, Aden kok. Sama Aden juga. Kalau sama yang ada di sini nggak bisa. Bisa. Harus sama Aden. Begitu. Dari emas itu ya terbuatnya. Ya. Oh, jadi Nyai salah satu ngejaga itu supaya jangan dicolong orang begitu ya. Mungkin. Tapi tadi udah komplit ya. Yang mutusin Raden Surya ini hukumannya siapa? Jadi, Ibu Ratu Kidul. Ibu sama itu. Selain dari ibu ada nggak? Tidak ada. Hakim tunggal. Oh, kalau di peradilan hakim tunggal ini. Terus Raden Surya kenal dengan Ki Genter Bumi nggak? Nggak kenal. Sama Eyang Genter Bumi nggak kenal. Itu kan salah satu utusan dari Ibu Ratu Kidul, ajudannya. Ya, dia raja di sini. Oh, raja di sini. Makanya dia ada yang ngasih kambing. Dia ngasih dihukum. Oh, dihukum. Oh, Nyimas kenapa sama Nyimas enggak dilarang suaminya kalau ada ngasih kambing? Orang diam-diam. Enggak mau nanya. Ini Nyimas kangen ini sama suami udah berapa tahun enggak ketemu? Lama. Udah lama. Ada berapa tahun, berapa abad? 100-an sana. Udah ratusan tahun. Hah? Yang dikasihin apa ya? Mas berapa banyak ngasihnya? Satu peti. Satu batang. Petang. Berapa kilo? Kang? 2 kilo. 10 kilo. Oh. Kilo kali 7 kali 10. 7M. Waduh. Orang mana ini Raden ngasih mas ke orang mana? Sekali ini sekagok yuk. Oh, orang Jawa. Oh, minta, ada orang Jawa yang minta ke Raden Surya. 100 ton. Kambing tiga. Kambing hitam. Mantap. Enak amat ya. Dia dapat emas. Raden Surya yang kena dihukum. Salah. Salah. Jangan salah gimana? Anaknya. Anaknya mati. Oh. Tuker. Kamu ambil. Iya. Menembus dosa kamu, diambil nantinya anaknya, tumbal berarti. Terus kamu minta dibebasin ke saya. Kamu jaminannya apa buat saya? Kamu belum dibebasin ke Aden, istri saya. Iya, istri kamu minta dibebaskan. Terus jaminan buat saya apa? Nyimas mau ngasih apa kalau nanti ini suami kamu dibebasin? Tadi cenah bokor. Itu kan punya saya. Kan bokor juga kan dititipkan sama Nyimas, bukan punya Nyimas, kan? Anda punya saya satu, Den.
Apa itu? Bokor juga. Bokor juga. Cuman bukan punya ibu, kecil. Kecil. Ayah. Berapa ton? Kecil. Punya bokor kecil. Ya. Buat pembuangan nyopahnya itu, yang kecil makan. Pembuatan. Pembuatan. Oh, pembuatan bokor. Oh, gitu. Nutup. Namanya ini ngomongnya. Oh. Yang benar. Halo. Yang benar nih katanya kata suami. Adik mah 4 kilo itu yang punya kita, Nyi. 4 kilo. Cengcelengan, nyanyinya Kangnya. 4 kilo, Nyi, bilangin aja kalau saya sama saya. Keputusan kamu mah ada di ibu. Keputusannya ada di ibu. Iya, tapi kan ini orang tua. Ya kalau keputusan. Mau ngebebasin, ambil aja, nggak apa-apa. Ambil aja. Ambil aja. Kasih yang tidak buka 24 kilo itu. Boleh, kalau emang Nyimas sudah kangen sama suami, nanti suami Nyimas insya Allah saya bebaskan. Iya. Dari alam lautan itu saya memohon izin sama Ibu Ratu, sama Bunda Ratu. Allah. Cuman saya mohon, kalau emang Nyimas dan Raden itu tinggalnya di Karang Bokor, udah tinggal aja di situ. Iya, jaga di situ. Ya. Iya. Bener mau jaga. Iya, saya di situ. Iya, nanti kalau saya bebasin, saya minta izin, semoga aja dikabulkan permohonan saya. Karena saya kasihan ke Nyimas, sudah lama kangen gak ketemu sama suami karena gara-gara seseorang ya. Mau bersatu lagi? Iya. Mau? Saya kasih. Iya. Pasti emas itu. 24 kilo bentuknya. Oh 24 kilo? Iya. Ya udah gini aja, nanti aja kalau emas itu mau diberikan ke saya nanti insya Allah saya ambil. Jangan bohong. Nanti kamu saya hukumannya saya bebaskan. Iya. Ya. Bila mana setan nanti panggil Nyimas, panggil Raden, tolong antarkan emas itu ke hadapan saya. Siap. Ya? Siap. Ada syarat lain-lain? Gak ada, yang penting dia bebas, udah ambil aja. Bebas. Maksudnya emas itu... Kasih ya. Itu kuat. Ya, ya, ya gak apa-apa. Udah gak kuat. Udah gak kuat. Ya, enggak. Udah gak kuat. Ada yang gak kuat ada. Siapa? Oh ya. Yang ada yang bilang tadi. Itu yang bilang ngelakui siapa? Oh, itu mah. Itu kan biasa nggak dikasih. Ada yang nggak kuat, ada yang nggak kuat. Ada yang nggak kuat. Emang tahu? Raden di sini ada yang nggak kuat. Ganteng orang. Oh ganteng orang. Ganteng putih. Oh putih. Bukan dia pilih-pilih. Oh pilih-pilih. Yang mana? Yang mana? Pingin perempuan kayak gimana? Kayak gitar. Ada yang ngelak, boy. Nyimas sudah kangen ya? Iya. Nyimas Raden. Nyimas Raden, Raden Surya ini jelek kelihatan saya. Kenapa Nyimas mau? Kurus sekarang mah. Hah? Enggak dulu mah. Gagah. Ganteng. Gagah. Sekarang mah kurus. Iya. Enggak dikasih makan. Iya kali. Terus kalau saya bebaskan mau diurusin enggak? Ya, suruh ngurus sendiri. Nyai punya anak enggak sama dia? Ada. Enggak ada. Ada. Oh, enggak punya keturunan ya? Enggak ada. Saya bebaskan ya. Ya. Nyi. Ya udah, terima kasih banyak ya, Nyi. Terima kasih Raden. Nanti saya keluarkan dari mediumisasi ini, dari tubuh orang ini, dari tubuh saudara saya ini. Nanti kalau udah keluar dari jasad teman saya, nanti insya Allah saya sempurnakan kamu, Nyimas, dengan Raden ya. Terima kasih banyak ya informasinya. Hatur nuhun Raden. Di ulam kadia, di ondang kadia, ku abdi teu nyadiakeun naon. Nya, hatur salam si abdi. Jasa keluarnya lira apa ente? Pengen dikeluarin? Ya udah, saya keluarin semuanya ya. Makasih banyak Raden. Makasih banyak Nyimas. Sampurasun. Sampes. Baik sahabat, itulah tadi sejarah singkat dari Karang Bokor itu. Ternyata Karang Bokor ini adalah yang menjaganya Ki Hanoman, dan yang kedua adalah seorang putri
yang namanya Nyimas Laras Kumbang. Secara kebetulan beliau ingin dipertemukan dengan suaminya yang dihukum oleh Ibu Ratu, dan alhamdulillah keinginannya itu sudah tercapai dan sudah kami penuhi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kesalahan ada di kami, benar dan tidaknya sahabat yang menentukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Album Misteri Banten mantap.